ini kita wajib beri tepuk tangan. Sinden dari Amerika Serikat, dari kota mana? Inilah Megan, tepuk tangan luar biasa. Kita harus bangga, orang asing saja belajar sungguh-sungguh sinden bisa lah. Kok wong Indonesia podo aras-arasan. Mari kita junjung kembali budaya kita sebagai tempat pendidikan moral bangsa. Wah, luar biasa. Namanya siapa? What your name? I'm Megan Pak Dalang. Oh, Megan Pak Dalang. Where are you come from? I'm from Los Angeles, from California. Oh, Los Angeles. Did you ever go there? Aku Korea, aku. Korea? Korea. Itu kalau kamu kasih salam sama orang Malang, ya, kalau begini, bilang gitu, salam satu jiwa, nanti semua dijawab Arema. Coba tanganmu begini. Begini. Bekang ya yang punya kamu itu loh. Dodo. Salam satu jiwa. Yes, ngusak sembarang pokoknya dodo. Salam. Agak keras, agak mars. Salam satu jiwa. Enggak dijawab. Salam satu jiwa. Itu artinya senang. Senang. Bahasa Malangnya pekok. Apa? Pekok. Pekok, pekok. Jadi mereka pekok semua. Iya, pekok. Kamu ya termasuk pekok. Pekok itu senang. Senang pekok, saya sangat senang. Oh, saya pekok sekali, Mas. Iya. Tuh. Pekok, pekok. Pak Dalang? Apa pekok itu? Jelingan juga pekok, Mas. Oh iya. Wah, ciloko. Rajanya pekok. Iya, iya, ya, bagus. Orang-orang senang melihat kamu, Megan. Sangat senang sekali. Sudah berapa tahun meninggal di Indonesia? Tinggal di Indonesia, salah. Pak Dalang, meninggal itu artinya mati. Oh, gitu. Tinggal, berada. Domisili. Oh, iya. Domisili. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Mesis apa mes? Mesis, Pak Dalang. Oh, mesis. Bejani sing duwe. Ranyanda, tukang gong. Yes, jangan nengne itu tukang gong itu loh, sunang gong. Oh, dia juga pekok. Oh, pekok itu tukang ngegong itu, waduh, pelompong-pelompong, matanya melolong, apalagi kalau lihat bokong dia cuma melompong. Apa itu bokong? Bokong itu kalau bahasa sini cipok. Cipok itu apa? Bokong. Cipok bokong. Ya, jadi kalau kamu mencipok bokong itu mesti senang semua, kan? Coba. Oh, seperti menyembah kepada raja. Ya, betul. Jadi mencipok bokong. Mencipok bokong. Ya. Sopo monggo badhe nyipok bokongnya mas. Ini kalau di budaya Malang kalau menghadapi raja harus mencipok ya. Itu ada Pak Bupati. Kak silahkan nanti ketemu Pak Bupati, Pak Bupati saya mau izin nanti saya mencipok. Dah. Aduh. Pak Dalang. Jadi nanti kalau kamu mencipok, mesti nanti itu Pak Bupati ngasih hadiah disawat keat. Apa itu disawat keat? Keat itu cincin. Oh, saya suka cincin. Wah, jadi suka keat ya? Iya, saya suka. Iya. Keat itu cincin dari mana? Iya. Itu cincin paling mahal. Paling mahal. Aku ya punya keat ini. Oh, kalau saya dapat keat, saya pekok. Yes, pengerasi jawayangan kena keat karena pekok. Pak Dalang, semua ketawa kenapa? Senang sekali lihat Megan, respect. Alhamdulillah. You very very beautiful dan very very pekok. Amin. Terima kasih Pak Dalang. Jelingan juga sangat ganteng dan juga pekok. Iya. Ngarep enak mburine nduk. Kalau anu bahasa Malang, menghadap ganteng. Itu apa? Ganteng itu. Itu ganteng ya? Mm-mm. Itu samane katitnes. Katitnes. Heeh, katitnes. Oh iya. Atau katit itreng. Katik itreng. Nah itu bahasa orang bagus tuh katit itreng. Tapi untuk orang yang katik itreng. Katit itreng. Itu tidak mencipok. Kayak. Oh tidak. Tidak mencipok. Ya kadang-kadang mencipok bokong. Kadang-kadang. Kalau raja. Iya kalau raja. Jadi di sini raja itu kalau di sini Pak Bupati. Jadi kalau sinden wajibnya kalau ada Pak Bupati datang mencipok dan membokong. Tapi
tidak mungkin mereka mencipok bokong saya. Tergantung. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung situation. Oh iya. Tergantung iya, iya, situasi dan kondisi. Lebih-lebih kalau lampu mati, itu banyak percipokan. Karena takut? Oh iya, takut. Karena takut terus mencipok. Oh iya. Saya tidak terlalu paham. Tapi sepertinya penonton pekok semua. Pekok semua, pekok semua. Jadi itu ada sair-sair bahasa Malang. Bisa ya? Gimana? Ya. Ya. Ada manuk blekok. Ada manuk blekok. Blekok. Numpak skuter. Numpak skuter. Skuter. Ono arek wedok. Ono arek wedok. Wedok. Saya tahu arek. Arek ya arek. Itu anak. Betul. Ada arek wedok. Pinter. Pinter. Ada arek wedok. Wedok. Terus di senggol kir-kir. Di senggol kir-kir. Nah, pinter. Itu artinya apa, Pak Dalang? Wanita anak itu cantik dan bokongnya semblohe, artinya gitu kan. Apa? Lah, katanya bokong itu anu. Untuk menyembah itu. Jadi menyembahnya pantes gitu loh nyembahnya. Oh, iya ya. Yes. Kalau saya bokong saya pantas atau tidak, Pak Dalang? Bokong sampean itu pantasnya dijejek gitu. Apa itu dijejek? Dijejek itu artinya tuh dibiarkan bagus. Oh iya ya, alhamdulillah. Ngerti alhamdulillah tapi bokong. Ya 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 ya. Nanti kita teruskan perpekoan ya. Oke. Okay. Ya. Namanya tadi yang jelas Megan, udah berapa tahun sudah? Katanya baru sakit kakinya ya? Ya benar, benar. Tapi sudah lumayan sembuh. Lumayan jauh ya, sudah ya. Sudah bisa tidur tengkurap? Tidur tengkurap itu apa? Tidur santai? Santai, bisa. Oh bisa. Jengking sudah bisa. Apa itu jengking? Jengking itu tidur miring gini loh. Oh bisa, saya ya? Bisa jengking. Oh, hobinya jengking ya? Ya. Sebenarnya tidur jengking itu enak. Oh enak. Aduh, murep monggo jengking monggo. Gusti nyuwun ngapura. Menak jingga miring enak jengking monggo. Ya ya ya, bagus. Nanti bawa lagu yang enak ya, Nak ya. Iya. Tuh, tadi berangkat jam berapa? Jam 7 pagi. Oh, 7 o'clock. Sudah sampai di sini jam berapa tadi? Jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya. Sini Solo berapa jam ya? 11 jam. 11 jam. Itu kan jenengan sudah bisa matematika, Pak Dalang. Aku matematika lupa hitung-hitungan saja. Matematika. Kalau multiplikasi lumayan hafal. Oh, lumayan saya. Seperti 8 kali 8 itu berapa? Oh, 64. Wah, pinter juga. Wong pekok kok enggak pinter. 6 kali 4 berapa? Ya 6 kali 4 24. Salah. Oh, salah. 3000. Kenapa bisa? Lah update foto itu 4 kali 6 itu 3000. Bingung. Update foto tahu. Oh. Size 4 kali 6 3000. You know? Ah, pekok ternyata. Aku jagone matematika di bedek itu. Lucu sekali Pak Dalang. Saya pekok. Ya. Ya. Sebentar ya, nang pekok. Oh iya. Diurut nih saiki.